dalam sebuah kota. Jika ditemukan ini ada pembongkaran pada tahun 1956, 1974, dan 1984. Kabupaten Mojokerto, kolam peninggalan Kerajaan Majapahit ini merupakan situs yang dibanggakan oleh masyarakat Trawulan Mojokerto pada umumnya. Kolam segaran peninggalan Kerajaan Majapahit ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti segaran atau yang disebut laut. Mungkin masyarakat setempat mengibaratkan kolam besar ini sebagai miniatur laut. Tembok dan tanggul batu bata merah kuno ini mengelilingi kolam yang sekaligus memberi bentuk pada kolam tersebut. Panjangnya memiliki panjang 375 meter, tebalnya 175 meter, tebal tepian 1,6 meter dengan kedalaman kira-kira 2,88 meter sebagai pembatas. Kolam ini menggunakan konstruksi batu bata kuno dan uliknya batu bata kuno tersebut hanya ditata sedemikian rupa tanpa bahan pelekat atau lainnya, hanya digosok-gosokkan satu sama lain. Saluran air masuk kolam ini ada di tenggara, sedangkan selatan sudut timur laut sisi luar terdapat dua kolam kecil berikutan. Sementara sebelah barat sudut timur terdapat saluran penembus sisi utara. Di bagian tenggara terdapat saluran air masuk ke kolam dalam saluran di bagian barat laut. Masuk terletak di sebelah barat dengan bentuk tangga batu bata kuno ini. Selain dari dua sumber air tersebut, air dalam kolam segaran juga berasal dari air hujan. Oleh karena itu, kolam tersebut selalu dipenuhi dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter selama musim penghujan. Konon kolam peninggalan Kerajaan Majapahit ini meskipun terjadi hujan lebat, tetapi kolam tersebut tidak pernah banjir atau meluap. Sebaliknya, meskipun kolam ini dalam masa kemarau panjang tetap saja stabil, airnya masih ada dan tak pernah kering. Letak kolam segaran peninggalan Kerajaan Majapahit ini sekitar 500 meter arah selatan Jalan Raya Mojokerto ke Jombang dan sekitar 5 meter dari pusat Purbakala Kota Mojokerto. Dengan ukuran sangat besar ini, kolam ini menjadi salah satu simbol Kerajaan Majapahit dan diakui beberapa ahli nasional sebagai kolam kuno terbesar di Indonesia. Masa pemerintahan Hayamuru Majapahit mengadakan pesta atau dengan kedatangan utusan dari Tongo angkatan perang negara Tatar Raja membukukan hidangan dengan pegagas dari Mas Mulai Nampang Kiri Tandes Nyadok, dan tamu-tamu tersebut puas menilai Majapahit tema negara yang besar yang patut dihormati. Telah bertahun-tahun belum
para tamu pulang, Ayamur ingin memperlihatkan kekayaan kerajaan Majapahit yang terkenal sebagai negeri bahasa. Semua perdagangan dan emas dibuang ke kolam darat, tempat di mana berita ini dilakukan. Karena benda-benda itu terkubur begitu lama keberadaannya, akhirnya dikuasailah oleh makhluk-makhluk goib atau makhluk halus. Untuk mengangkat harta karun atau menemukannya kembali bukan masalah gampang, karena harus berhadapan dengan bangsa-bangsa halus atau bangsa-bangsa goib yang menguasai benda tersebut. Konon cerita kolam penjara peninggalan kerajaan Majapahit ini dulunya dipasang jaring guna untuk mengangkat kembali barang-barang yang telah dibuang ke kolam penjara. Di zaman kerajaan Majapahit, fungsi sebagai kolam penjara adalah waduk untuk penampungan air yang merupakan wujud kemampuan kerajaan Majapahit yang akan teknologinya pembangunan. Pada ahli pergerakan kolam ini sama dengan kata telaga yang disebut dalam kitab negara kata kami. Selain itu, cerita ini atau cerita kolam sebaran ini sering dimanfaatkan oleh para maharaja Majapahit untuk bercengkrama dengan permaisuri dan para jelit-jelit tetatonya. Kolam sebaran tersebut juga digunakan Maharaja Hayam Wuruk untuk menjamu tamu-tamu agung dari kerajaan Tiongkok dan negara-negara besar lain. Fungsi selain itu untuk tempat bersantainya para putri-putri raja seperti telah disebutkan dalam kitab negara kata kama dan di buku ke-38. Dan fungsi lainnya itu sebagai tempat penggemblengan para kesatria laut zaman kerajaan Majapahit dahulu. Namun pada masa sekarang, kolam ini juga sering digunakan sebagai tempat berwisata untuk para-para masyarakat sekitar Kabupaten Mojokerto dan sekelilingnya. Selain kolam ini digunakan sebagai tempat wisata, tempat ini adalah penyimpanan cadangan air buat warga setempat untuk sebagai imigrasi untuk pengairan sawah. Pembuatan kolam sejarah ini memiliki prioritas utama menunjang perekonomian rakyat, khususnya di bidang pertanian. Itu terbukti dari fungsi saat sebagai waduk pengairan untuk sawah-sawah masyarakat sekitarnya. Selain itu, di hari-hari besar agama para pemeluk agama Hindu Buddha, tempat ini juga digunakan untuk upacara larung masyarakat Bali yang biasa melakukan ritual di kolam sekarang dan peninggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.